Bleib bei, bei Sänger, immer. Fun, immer fun. Mimo bakalan sama Arsenio, bakalan cerita-cerita dan juga kita bakalan praktekin mainan-mainan yang biasa kita mainin di channel YouTube Diary Mimo sama Instagram Diary Mimo. Liatin terus, nonton ya. Harus disikat dulu. Satu lagi gigi yang sedihnya disikat lagi. Disikat lagi ini. Nih. Setelah disikat giginya jadi happy deh. Gimana gigi happy-nya? Gigi happy-nya gimana sayang? Giginya happy tapi Arsenio kok gak happy sih? Nih. Nih kumannya pegang kumannya. Arsenio mau main apa? Beras? Aduh Mbak boleh. Desi, seru banget kayaknya ya, iya. Mendongeng tentang sikat gigi yang baik. Lucu banget ya, seru loh. Pakai gigi-gigian. Lagi main apa? Ini ada beras. Apa aja nih Mbak Desi? Ini beras, ya. Terus ini beberapa mainan dari kardus. Gitu. Ini Mbak Desi bikin sendiri? Aku sama teman-temanku nih yang bikin. Oh ya Allah, bikin ini bagus ya. Ini bikinan Mamas Bandung, teman-temanku di Bandung. Mbak Desi cerita dong, jadi sejak Nio kecil, Mbak Desi itu sudah mengajarkan metode belajar dengan bermain ya? Iya, nah, betul. Ini apa saja nih permainannya Mbak Desi? Banyak banget dari dia mulai 6 bulan tuh. Mulai main-main apa namanya beras. Ini mulainya kan 6 bulan ya? Kayaknya 6 bulan dia mulai dia lebih deh. 6 bulan lebih kayaknya mulai dia bisa duduk. Mm-hmm. Dia tuh udah mulai main-mainan ini. Sekarang nih mainan berasnya kan begini nih dimasukin ke dalam botol. Dulu tuh cuma pegang-pegang doang. Terus kalau ini water beads juga. Apa sih dokter untuk apa ya? Motorik ya? Motorik untuk, ya. Mungkin ini untuk melatih kalo motorik. Kalau ini gunanya apa nih, Mbak? Nuang-nuangin benah apa beras warna-warni. Nah, dia tuh jadi apa namanya? Jadi tahu ukuran gitu di mana dia sudah penuh, dia akan mulai pindah biasanya ke sini. Aku mau nanya ini loh, Mbak. Aku kan juga anak aku pernah masih kecil-kecil gitu. Cuman usia 6 bulan sudah main begitu, maksud aku karena orang tua suka masuk. Nah, itu kan suka gitu. Nah, itu pokoknya kalau saya mau main sampai sekarang bahkan. Kalau saya mau ngajak main Arsenio, mau apa namanya nemenin Arsenio bener-bener handphone jauhin, cucian piring selesaiin, semua selesaiin dulu. Baru mungkin fokus. Yang bisa kita fokus ini, soalnya lebih jelas lagi nanti bisa dijawab sama Dr. Bernie Andriani yaitu spesialis tumbuh kembang anak. Halo siang, Dok. Halo siang, Dok. Ayo silakan kita piknik sedikit di sini ya, Dok ya. Ini kan kita metode belajar dengan bermain, ini kan fungsinya untuk menstimulasi fungsi sensoris dan motorik anak. Dan ini tentunya sangat bermanfaat untuk tumbuh kembangnya. Nah, bagaimana Dok proses metode belajar dengan bermain ini kepada anak? Oke, yang pertama kita harus tahu dulu ya, bahwa dalam ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun pertama kehidupan itu memang terjadi pertumbuhan otak ya, dan secara tubuh juga yang sangat-sangat pesat ya. Jadi di
5 tahun pertama ini harus kita berikan yang terbaik ya. Bagaimana supaya tumbuh kembangnya optimal? Yang pertama nutrisi. Dan yang kedua namanya stimulasi. Ini yang Mbak Desi lakukan. Ini nah, contohnya ya. Contohnya ini. Stimulasi itu apa sih sebenarnya? Kita kan merangsang ya, merangsang anak supaya belajar. Tapi enggak mungkin kan anak seumur Dio suruh duduk di tempat suruh ngitung, nulis ya. Tetapi itu kan pasti membosankan. Bagi dia juga akan membuat dia stres ya. Tetapi bagaimana supaya anak ini tertarik nih, supaya dia belajar ya sambil bermain tadi ya. Jadi betul nih bermain. Kalau saya lihat juga tadi kayaknya Mbak Desi bermainnya dari kecil ya sudah dilakukan. Iya, tadi dokter saya takut banget melihat aduh 6 bulan udah bisa main. Begini sebenarnya kita aduh ini jangan nanti kemakan atau apa gitu loh dok. Jadi ya memang di pertumbuhan dan perkembangan anak itu memang ada step-stepnya. Ada yang disebut dengan fase oral juga ya, di mana anak biasanya mengambil seluruh benda, dia nggak tahu ini makanan atau benda yang lain dan dia masukkan ke dalam mulutnya. Itu salah satu proses untuk pengenalan terhadap benda-benda yang lain. Betul, gitu ya, betul. Ya tadi sebenarnya di atas 6 bulan memang sudah mulai itu ya. Dan di sini ada kata kunci yang tadi cukup penting di Mbak Desi, bahwa begitu mau melakukan permainan bermain dengan Neo, stop semua. Ya kan? Tadi enggak ada lagi gadget, tidak ada TV, tidak ada pekerjaan lain, hanya bermain berdua dan kita memperhatikan. Fokus ya, fokus. Nah, kalau ini misalnya ini kayak gambarnya tikus-tikus gini, ini tuh maksudnya apa sih, untuk menarik perhatian si anak atau gimana, Dok? Ya. Permainan itu kan banyak banyak ragamnya. Kalau di sini mungkin Mbak Desi juga mau memperlihatkan angka, berhitung. Iya, untuk angka. Jadi dia tuh, aku suka nanya, Nio ini angka berapa gitu. Angka berapa ya, aku nggak tahu. Coba aja masukin, apa namanya, stick es krim. Dia sambil berhitung satu, semua gitu. Ini kreatif sekali ya. Tikus-tikusan yang berangka. Jadi dia masukin ini. Ini juga buat melatih apa sih, Dok? Namanya ini, Dok? Motor halusnya. Motor. Dan juga apa ya, konsentrasinya nih aslinya nih. Masukin ini saya. Coba. Nih. Ini masukin tikus. Nah, kalau di ekor sini tikus nih, kebetulan Neo sudah umurnya 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Ini memang bagi orang tua tadi yang tadi Mbak Nia pertanyakan ya, aman nggak sih dengan ukuran yang sangat kecil? Sebenarnya memang ada ukurannya yang kita harus hati-hati. Saya kalau 3 tahun ke bawah memang sebaiknya yang ukurannya agak besar. Jadi 4 cm ke atas. Lagi 4 cm ke atas. Misalnya boneka, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang bisa terlepas dan ternyata bentuknya sangat kecil ukurannya. Yang kita takutkan bukan tertelan sebenarnya. Kalau tertelan relatif lebih aman lah ya. Tetapi yang kita masuk tersedak. Tersedak. Jadi intinya semua ini tetap butuh pendampingan, Dok ya. Sangat. Kalau pendampingannya bukan orang tua, yang bisa karena orang sekarang tuh pakai babysitter. Gitu, Dok. Itu gimana? Apakah akan terjadi tuh yang gitu loh, Dok. Ya, sebenarnya yang disebut bermain kan bukan hanya untuk anaknya ya, tetapi apa sih manfaatnya untuk orang tua terutama kalau Mbak Desi kayaknya orang tua bekerja juga kan. Momennya mungkin gak banyak ya. Kalau dibanding ibu rumah tangga mungkin kualitas, kuantitas beda ya. Bonding sih ya, Dok, sebetulnya. Bonding. Ya. Bondingnya ya. Jadi orang tua mungkin akan mengenal karakter anaknya lebih baik. Oh, anak saya ternyata lebih kalau dikasih challenge sedikit kayaknya dia cepat nangis nih. Misalnya seperti itu. Atau juga dia mengerti, oh anaknya ternyata very easy going gitu misalnya ya. Dan bagi anak juga akhirnya bonding antara orang tua dan anak ya. Kalau mungkin sekarang kan udah bisa bicara ya. Tapi kalau misalnya usia 1 tahun, di bawah 1 tahun, orang tua jadi bisa mengenal bahasa tubuh anaknya. Jadi artinya bisa meningkatkan emosi interpersonal. Betul sekali. Dan selain itu, Dok ya, ketika kita bermain kan kita mengajak bicara anak kita. Artinya juga bisa melatih fungsi verbal. Iya. Betul ya. Oke. Nah, ini yang sedang dilakukan sama Dio, Neo nih ya. Ada beras-berasnya ini diwarnai dengan pewarna makanan ya, Mbak ya. Jadi ini beras-beras biasa nih, beras kita terus dicuci.
direndam sama pewarna makanan itu semalaman biasanya. Tapi saya pisah ya warnanya, jadi kuning-kuning, biru-biru. Setelah itu, setelah meresap warnanya, dijemur. Oke, jadi mainan ini juga harus safe ya dok ya, aman untuk dipakai oleh anak-anak. Bagaimana metode ini bisa gak diajarkan kepada anak dengan kebutuhan khusus? Misalnya dengan autis atau hiperaktif. Kalau pada anak yang relatif tidak ada masalah ya, seperti tadi saya katakan 3 tahun ke atas, ukurannya ya yang bisa bisa lebih kecil dari 4 cm karena dia, dan seperti Neo ini kan normal ya, kalau mamanya bilang jangan, dia ngerti. Nah, pada anak-anak kebutuhan khusus mungkin ada hendaya dalam pengertian. Nah, itu yang harus hati-hati. Kadang-kadang mereka belum tentu bisa mengenal apakah ini aman, apakah ini boleh dipegang bahkan ya, apakah ini boleh dimainkan secara begini atau dilempar, apakah aman. Nah, untuk anak yang bagi orang tua yang kebetulan memang memiliki anak berkebutuhan khusus, memang harus ekstra hati-hati. Ya. Artinya ada penyesuaian juga, ada penyesuaian. Ya? Tetapi kalau permainannya aman seperti ini, ya orang tuanya membuat, ya terus mungkin pakai, daripada pakai Play-Doh mungkin ya, yang bahannya lilin, dibuat dari tepung, tertelan aman misalnya ya. Sangat. Dokter mau nanya sama Bu, sama mamahnya nih. Penasaran banget, karena kan saya kayaknya waktu saya, bukan iya emang iya gitu, kayaknya waktu saya melewati anak-anak masih kecil-kecil, gak kepikir se, apa ya, se, apa maksud, se, sekreatif ini ya, gitu loh. Jadi mungkin mamah bisa kasih kayak, apa ya, mungkin dapat dari mana sih ide-ide yang kayak gini gitu kan. Kalau sekarang kan ibu juga nih main ini nih, main gadget gitu kan. Anak-anak umur segini kan megangnya begini ya, nah, gitu kan. Itulah gadget, gadget itu yang berfungsi oleh sebagai apa? Sebagai apa ya namanya, referensi saya. Justru kita itu main gadget bukan berarti main gadget main apa atau enggak nonton yang enggak. Justru saya nontonnya yang kayak gini-gini. Saya cari ide-ide kreatif, mungkin dari luar juga banyak. Dari bule-bule sana kan kalau misalkan mainnya aneh-aneh ya. Kadang saya ikutin, terus udah gitu saya modifikasi dengan barang-barang yang ada di rumah dan kemampuan saya, dan juga disesuaikan dengan usia Asenio. Nah, yang sekarang saya bingung nih dokter, malah saya kayaknya mentok deh idenya dokter untuk anak seumuran kayak gini untuk melatih motorik ataupun apa itulah dok, melatih otaknya atau apanya itu gimana sih dok? Ya, yang pertama tentang gadget dulu ya. Gadget memang kalau dari American Academy of Pediatrics, gadget dan TV boleh. Tetapi memang ada batasannya. Jadi kita sekitar 2 jam, kalau yang terbaru 1 jam, 2 jam per hari okay. Ya. Asal dengan pendampingan, ini kalau Mbak Desi kayaknya mendampingi terus nih anaknya nih ya. Karena kan tontonannya harus kita tahu ya. Nah, kemudian kalau soal apa sih yang harus kita lakukan ya. Memang pada dasarnya perkembangan anak itu terdiri dari biasanya dikatakan 4 area perkembangan. Jadi motor kasar, ya muscles yang besar, otot-otot besar. Kemudian motor halus, ini banyak nih motor halusnya. Kemudian yang menggunakan tangan dan visual dia. Kemudian yang ketiga bahasa, di mana setiap kali ngomong kan ini angka 7, ini warnanya merah, dia akan menyerap. Dan kemudian terakhir, yang terakhir personal social kemandirian. Personal social itu bagaimana dia berinteraksi dan kemandirian dia. Iya, baik. Terima kasih Dokter Berni, Mbak Desi, Mbak Nia. Terima kasih. Neo, terima kasih. Kita akan kembali sesaat lagi dengan cara sehat, yaitu mengenai mencuci tangan dengan baik dan benar. Tetap di acara Ayo Hidup Sehat.